Kami awali dengan informasi berkas penyidikan kasus perampokan sebuah rumah di Pulau Mas, Jakarta Timur dinyatakan lengkap atau P21. Polres Jakarta Timur sudah melimpahkan berkas penyidikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk segera disidangkan. Kami siang, tiga tersangka pelaku perampokan di Pulau Mas, Jakarta Timur diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Usai menjalani pemeriksaan medis, ketiga tersangka yakni Yuspane, Alvin Sinaga, dan Erwin Situmorang segera menjalani proses persidangan. Satreskrim Polres Jakarta Timur menggunakan pasal 340 Jungto 365 tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Jadi disampaikan bahwa hari ini akan kita kirim tersangka dan barang bukti kasus perampokan di Pulau Mas. Kemudian setelah kemarin turun P21-nya dari kejaksaan, maka hari ini sudah selesai tugas kita untuk perkara Pulau Mas. Ada bukti-bukti baru Pak yang ditemukan Pak sejauh ini Pak? Tidak ada. Karena memang dari jauh-jauh hari kita sudah koordinasi dengan pihak JPU supaya menyempurnakan berkas ini. Kasus perampokan disertai pembunuhan ini terjadi pada akhir Desember 2016. Pelaku yang berjumlah 4 orang merampok rumah korban Dodi Triyono di Jalan Pulau Mas Raya, Jakarta Timur. Aksi perampokan yang disertai penyekapan di kamar mandi itu menyebabkan 6 orang meninggal dunia, termasuk Dodi Triyono. Sementara satu tersangka yang menjadi otak perampokan, Ramlan Butar-Butar, tewas ditembak polisi.